Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jambi meminta penyidik polisi melengkapi berkas perkara kasus kebakaran gudang minyak ilegal beberapa waktu lalu. Berkas perkara dengan tersangka Ari G. Pandu dikembalikan ke penyidik atau P19 untuk melengkapi berkas baik formil maupun material. Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi meminta penyidik polisi melengkapi berkas perkara kasus kebakaran gudang minyak ilegal beberapa waktu lalu, 4 Oktober 2022. Kasipidum Kejari Jambi, Irwan Syafari mengatakan, berkas perkara dengan tersangka Ari G. Pandu dikembalikan ke penyidik atau P19 pada 29 September 2022 lalu. Penyidik masih belum melengkapi berkas baik formil maupun material. Dirinya juga meminta pasal-pasal kebakaran dan lingkungan hidup dan nanti dikuatkan dengan pendapat ahli. Untuk tahun 2020 itu sebanyak total 22 SPDP. Untuk tahun 2021, 15 SPDP. Untuk tahun 2022, dari Januari sampai dengan Oktober ini, sebanyak 11 SPDP. Saat ini polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara tersebut, yakni Ari G. Pandu selaku pemilik gudang, EL, istri Ari G. Pandu, dan DP selaku sopir. Ketiga tersangka saat ini ditahan pihak kepolisian sebelum dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Selain 3 tersangka, sempat mencuat kabar adanya keterlibatan anggota polisi berinisial S dalam perkara tersebut dan menjalani pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Jambi karena diduga melanggar kode etik. Sebelumnya, pada Senin 15 Agustus 2022 lalu, terjadi kebakaran gudang minyak ilegal di kawasan Lingkar Barat, Kota Jambi. Selain membakar gudang minyak, juga melahap beberapa toko yang berdekatan dan merembet ke jalan dan saluran air karena tumpahan minyak. Iqbal, CekTV, melaporkan.